Perhatikan ini. Sekarang, kita bandingkan dengan yang ini. Kalian pasti setuju kalau perbedaan antara keduanya ini bagaikan langit dan bumi. Yang satunya terlihat jauh dari kata indah, atau mungkin bikin geli, bahkan bagi sebagian orang akan terlihat begitu menjijikkan. Sedangkan satu kata yang tepat untuk menggambarkan visual satunya lagi, apa ya? Indah, cantik, atau bahkan menarik. Ironis memang, seekor ulat terlihat begitu menjijikkan, sementara kupu-kupu akan tampak begitu indah. Padahal, bisa saja kedua makhluk ini adalah hewan yang sama. Benar, kupu-kupu yang cantik memang tidak serta-merta lahir begitu saja dari telur. Tetapi, ia harus melewati berbagai proses panjang yang bernama metamorfosis. Sebelum menjadi kupu-kupu, ia harus lahir dalam wujud buruk rupa bernama ulat, lalu menjadi kepompong yang tidak ada ubahnya seperti mumi. Inilah siklus hidup kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang masuk dalam filum Arthropoda, kelas insekta atau serangga, dan ordo Lepidoptera atau serangga dengan sayap bersisik. Dalam ordo Lepidoptera, kita hanya mengenal dua kategori hewan, yaitu kupu-kupu dan ngengat. Kupu-kupu termasuk jenis serangga yang keberadaannya sangat umum di seluruh dunia. Setidaknya, ada lebih dari 20.000 spesies kupu-kupu yang tersebar di seluruh dunia. 2.500 di antaranya mendiami Indonesia. Kupu-kupu berkembang biak dengan bertelur. Masa hidup kupu-kupu yang sangat singkat membuatnya harus sesegera mungkin menemukan pasangan dan bereproduksi. Kupu-kupu jantan akan bergerak lebih aktif dan mencari pasangan betina yang cocok. Ia bisa mencari lawan jenis yang cocok berdasarkan warna, aroma, dan getaran akustik dari antenanya. Ketika sudah menemukan pasangan yang cocok, mereka akan bersiap untuk kawin. Setelah kupu-kupu jantan mentransfer spermatofor ke tubuh betina dan membuahi sel telur di dalamnya, kini saatnya bagi kupu-kupu betina untuk bertelur. Jumlah telur untuk setiap spesies kupu-kupu sangat beragam. Ada jenis kupu-kupu yang bisa bertelur sampai ratusan butir. Sebagian cuma bisa bertelur sampai puluhan butir saja. Bahkan, ada juga induk kupu-kupu yang cuma menghasilkan satu butir telur. Setelah 3-5 hari, telur akan menetas menjadi larva atau instar, atau yang kita kenal dengan ulat. Larva atau ulat yang baru keluar dari telur ini akan memakan cangkangnya sendiri untuk mendapatkan nutrisi. Berikutnya, ulat akan melahap daun tanaman tempat tinggalnya.
Ulat merupakan hewan yang amat rakus. Setiap hari, kerjaannya hanya makan dan makan saja. Selain untuk pertumbuhan, ia memang butuh banyak cadangan makanan untuk keperluan hibernasi pada saat menjadi kepompong nanti. Meskipun kerjaannya hanya makan dan makan, ternyata menjadi ulat juga banyak resikonya. Dengan pertahanan diri yang minim dan gerakannya yang amat lamban, mereka harus bertahan hidup dari banyaknya predator. Sebut saja seperti serangga, katak, dan terutama burung adalah predator alami mereka. Kalaupun bisa selamat dari predator alami, ternyata mereka harus menghadapi bahaya yang lebih besar lagi, yaitu insektisida. Ini karena ulat adalah hama tanaman yang paling dibenci oleh para petani. Nah, setelah selamat dari berbagai cobaan hidup yang mengerikan tersebut, barulah ulat akan masuk ke tahap metamorfosis yang ketiga, yaitu pupa atau kepompong. Mula-mula, ulat akan membuat semacam rumah atau cangkang dari daun. Rumah ini lantas dibungkus oleh benang yang dikeluarkan dari tubuh ulat. Setelah seluruh rumah terbungkus oleh benang, maka ulat akan tinggal di dalamnya sekitar 12 hari. Selama periode menjadi kepompong, ulat tidak akan meninggalkan rumahnya dan tidak membutuhkan makanan sama sekali. Namun, ia tidak akan kelaparan karena sebelumnya tubuhnya telah menyerap banyak sekali nutrisi. Di dalam kepompong, tubuh ulat perlahan-lahan akan berubah sedikit demi sedikit hingga menjadi kupu-kupu muda. Setelah betul-betul berubah, maka ia akan merobek rumahnya yang tadi perlahan-lahan dan keluar sebagai kupu-kupu. Inilah proses metamorfosis sempurna akhir dari kupu-kupu. Tidak butuh lama bagi seekor kupu-kupu untuk beradaptasi setelah keluar dari kepompongnya. Segera setelah sayapnya kering dan antena reseptornya bekerja dengan baik, ia akan langsung terbang dan mencari nektar terdekat. Bagi tumbuhan berbunga, keberadaan kupu-kupu adalah suatu berkah. Ketika menghisap nektar, kaki kupu-kupu akan dipenuhi oleh serbuk sari. Serbuk sari ini lalu akan menempel ke putik ketika kupu-kupu berpindah dari bunga satunya ke bunga yang lain. Dari sinilah penyerbukan tumbuhan terjadi yang memungkinkan terbentuknya cikal bakal dari buah. Nah, siapa sangka ulat yang tadinya adalah hama yang sering dibasmi, setelah menjadi kupu-kupu malah bisa memberi banyak manfaat bagi manusia. Dari sini setidaknya kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh menilai orang hanya dari penampilannya saat ini, apalagi jika meremehkan seseorang hanya karena dia belum mengenal skincare ya. Karena cantik itu butuh proses dan tentu saja uang.